Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada abamku yang dikasihi, dirindui selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey lah steadilah. Right. Okey, hari ni kita ada gitar special, iaitu gitar Ibanez Japan yang tak berapa nak Japan. Okey. So, ini dia gitar dia. Okey. Ini gitar dia. Gitar ni lefty. Okey. Ada kidal. Okay, so tali besar dia belah bawah, tali kecil dia belah atas. Right. So, gitar ni saya tak perlu sebutlah owner dia siapalah eh. Right. So kalau owner tengok video ni, diharapkan owner berlapang dada lah, berlapang dada dengan apa yang saya nak ceritakan, kongsikan dekat dekat sini kepada sahabat-sahabat yang lain juga eh. Right. So kadang-kadang untuk pada sahabat-sahabat yang lain, kalau tertengok video ni, so anggaplah video ni adalah salah satu guidance ataupun guideline supaya kita dapat tahu apa keterisan yang ada pada gitar-gitar fake. So ini adalah Ibanez Lefty gitar fake. So kalau tengok dia punya logo pun terbalik kan? Logo dia terbalik. Logo neck Lefty, tapi dia punya decal headstock terbalik di ikut kanannya kan? Jadi banyaklah keterisan yang berlaku dekat gitar ni. Okey, jadi sebelum saya nak lanjut, sebagaimana yang sahabat-sahabat yang mana dah lama follow saya, YouTube saya, jadi mereka tahulah apa yang saya cuba nak sampaikan tentang awareness. Maksudnya kat sini saya tidak menghalang, bukan maksudnya saya nak cerita benda ni semua, nak menghalang sahabat-sahabat semua untuk membeli gitar-gitar yang tak tentu arah ni. Tapi cuma saya nak beri kesedaran, awareness tentang apa gitar yang apa nama ni, valuable untuk kita punya budget, untuk kita punya duit. Maksudnya kita keluarkan kos yang banyak, kita tak dapat kualiti yang diharapkan. Macam itulah. Jadi malangnya untuk owner gitar ni, beliau tak tahu gitar ni adalah fake. Belakang ni dia ada tulis made in Japan kat sini. And saya pun tengok, ya apa made in Japan, terbalik pula dia punya ni kan, font dia apa semua, tengok buatan dia memang. Sebab saya dah banyak buat gitar Ibanez Japan kan, jadi kita tahulah dia punya mana dia punya slack, dia punya defect dan sebagainya. Jadi untuk gitar ni saya agak simpati lah kepada owner eh, sebab lepas saya WhatsApp beliau tentang apa keterisan yang ada pada gitar ni, beliau terkejut kan. So beliau ni adalah seorang yang agak berumur dan mungkin tidak kenal barang lah, senang cakap kan. Dan komuniti dalam komuniti gitar ni tak kenal barang kan. Jadi beliau beli gitar ni second hand eh, second hand diiklankan di sebuah page lah, sebuah grup gitar. Jadi grup gitar seller dia claim yang gitar ni adalah ori Japan, dijual dengan harga bawah RM1,000. So owner ni tak tahu apa-apa, beliau beli barang, beli gitar ni lah. Jadi lepas beli gitar ni, jadi lepas saya bagi tahu tentang defect yang berlaku kat gitar ni, gitar ni adalah gitar fake, owner terkejut. Right. So apa nama ni, kita akan teruskan dengan visual yang saya ambil daripada gitar ni. Okey, yang ini adalah gambar yang pertama masa gitar ni baru dihantar ke sini. So ini keadaan dia, ni dia pasang dengan flat rose. So untuk makluman, gitar Ibanez memang takkan pasang flat rose lah. Made Japan ke Korea ke apa ke semua, kecuali yang old version dia, mereka akan pakai under license flat rose. Jadi yang ini dia pakai FRTS 1000, tetapi dah cacar merbah kat sini. So sini plate dia warna, base dia warna chrome, dan dia punya sini smoke chrome, ini chrome apa semualah, color dia tak standardized. Lepas tu dia punya start ni adalah bukan flat rose FRTS special punya bridge start, tapi yang ni biasanya adalah untuk under license, sama ada made in Korea, China, macam tu lah. So dia ada lengkung kat sini,
dia bulat. Kalau yang FRTS 1000 original, dia akan petak, dia akan rata. Dia punya bulat, dia tu flat dia. Dia punya bulat, dia tu flat. Okay, jadi kat sini saya dah tak sedar hati lah dengan dia punya routing dia tak betul apa semua kan. Ini memang masalah lazim lah. Nak tahu fake tak fake, tengok dia punya kemas dia cukup lah. Tapi ada pula fake yang betul-betul smart bang. Ada kan, kita tak boleh nampak, melainkan bila kita buka dalam baru nampak. Okay, so next yang ini, ini sekejap silau lah pula. Okay, ini saya tengok dia punya pickup dia ada rupa INF 3, INF 4 macam tu lah. Tapi kalau untuk, kalau tak silap saya, untuk Japan version dia, dia tak pakai INF. Dia akan pakai Dimazio ke kan. Dia tak ada pakai, dia tak ada pengendalian. Okay, even though kalau katalah dia pakai INF pun, so memang tak ada sebarang pengendalian, dia kosong dia kat sini. Kalau INF tulisan tu, font tu dah hilang, dia punya printed inlay tu dah hilang, dia mesti ada kesan bang. Siapa yang pakai Ibanez dia tahu lah, dia mesti ada kesan. Tapi ni langsung tak ada, dia licin je. Tapi yang tengah ni saya rasa yang dia ori, yang tengah ni, sebab saya tengok magnet dia sama dengan RG saya. Okay, so yang ini rupa dia. Okay, ini rupa dia. Yang masa baru sampai tu lah. Okay, yang ini saya ada buat talk ni. Sekejap saya buka volume sekejap. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera sahabat-sahabat yang dikasihi Tuan Buih selalu. Kepada semua, harap semua okey lah. Bismillah. So, bersama saya dengan hari ini adalah sebuah gitar Ibanez RG made in Japan. Jadi, gitar ni ada banyak masalah setup lah. Banyak isu lah. So, antaranya pertama. Okay, sekejap. Sebelum saya lanjut, masa saya buat talk, apa nama ni, saya buat talk dekat video yang ni, saya dah semak lah, dah semak apa keterisan dia apa semua. Jadi baru saya letak dekat atas netjig. Sebab sebelum tu saya dalam setengah jam juga saya nak menilai proses saya nak susun sequence offer ni. Sebab biasanya kalau gitar fake ni kita tak boleh terus set up, kita kena nilai dia dulu dan kita susun puzzle dia, dia punya sequence offer tu kan. Then baru saya letak dekat atas netjig ni. Okay, so kita next, kita dengarkan ya. Gitar ni kena timbul dia sangat-sangat berat. Okay, gitar ni ada banyak masalah setup lah, banyak isu lah. So antaranya pertama, gitar ni kena timbul dia sangat-sangat keras. So owner ngadu lah, dia cakap minta tolong adjust lah, bagi lembut. Jadi lepas saya simak, saya dapati punca dia bukan spring, bukan apa, tapi punca dia adalah kerana setter ni dia dah terlalu ke depan, dua setter ni dah terlalu ke depan dan dia dah tersangkut dekat kayu. Dia nampak lah, dia tersangkut dekat kayu. So bila kita tarik tekan dive ni, so dia sangkut lah. Dia tak ada isu apa pun, sebab saya tarik belakang dia okey kan. Dia still ada flutter tu kan, still okey. Tapi bila ke depan dia tak boleh. Sebab apa? Sebab dia dah tersangkut, right? So owner Abang Raja Alin ya, daripada mana saya tak ingat. So ini bird eye maple. Dia punya inlay dia memang cantik lah ya. So nampak dia ada maple, dia ada bitik-bitik macam ni. So kita panggil dia bird eye maple, mata burung. Dan satu yang pelik pasal kita ni adalah dia punya headstock. So dia punya headstock dia ni RG dia terbalik kan, font dia terbalik, patutnya macam ni kan. So saya dapati ada kesilapan lah decal dia. Patutnya dia terbalik, so dia beli decal yang belah kanan punya. Kan, jadi untuk left key belah kiri dia, dia jadi macam tu untuk dapatkan right dia ke hujung. Sebab kalau ke kanan dia ke sini, right dia ke sini, betul tak? So Ibanez dia jadi terbalik, RG dia pun jadi terbalik. So saya tak pastilah gitar ni neck dia ni hilang yang buat ke, ataupun maybe ada alteration daripada individu persorangan. Saya tak pasti, owner pun tak ada cakap apa-apa. Tapi tak apalah, ini no issue lah. Cuma issue dia daripada segi kosmetik So ini saya tak dapat buat apa-apa lah. Jadi dekat sini saya dah semak hari tu dengan owner ada beberapa uneven press. Okay, jadi hari ni apa yang saya akan buat adalah saya akan buat neck balancing dia. Sebab saya dapati ada neck dia, dia over bow, over up bow. Jadi saya akan buat neck reset dan saya akan buat cut lagi. Okay, so itulah dia ringkasan sebelum saya nak mulakan gerak kerja ni. Okay, ni ada lagi fret ni, dia dah
nampaklah dia punya kesan-kesan worn out, dia dah haus, nampak dia sampai atas dia haus lah. Sepatutnya kita ni dah boleh repack balik lah, tapi owner dia nak buat pack labeling saja. So kita akan proceed dengan budak kerja yang kita deal lah, iaitu buat pack labeling. So kita boleh nampak lah dia ni dah start, dah start nak rendah lah dia pack dia. Dekat sini yang original, sini yang original, dia bulat kan, crowning dia bulat kan, tapi sampai kat bawah ni crowning dia jadi petak. Situlah cara kita nak semak gitar kita ni dah sampai masa ke belum untuk repack. Itulah cara dia. So ni adalah proses lah, proses saya letak kat neck jig tu. Nah, ni kita buat buka tali apa semua kan. Okay, sebenarnya saddle ni pun ada masalah bang. Aduh, pening kepala saddle ni. Jadi saya cerita ada gambar-gambar dia semua. Okay, so next sekejap. Ni ada cakap ni, sekejap. Mula ni semula ke posisi dan kalau kita buat belakang. Okay, so saya dah tarik saddle ni ke belakang supaya saya boleh longgarkan cimolo ni semula ke posisi yang optimum. Dan kalau kita pasang, kalau kita tengok dekat sini, dia punya treble side dah tergelam. Treble side dia tergelam teruk sangat bang. Tu, nampak tu. Level dia tak sama. Teruk sangat. So, kalau saya resizekan dia, dia masih dalam position tenggelam lah dia punya saddle, dia punya plate dia ni. So, yang ni pun tergelam sikit. Jadi dia masih dalam, dia masih berada dalam paras yang belum optimum lah. So kita ni nak kena setak balik dia punya neck angle ke, saya belum semak lagi. So sekarang ni fokus saya pertama tadi, saya buat dia punya kalih dia punya saddle ni ke belakang dan saya lock balik supaya kita boleh main tremolo dia balik. Dan seterusnya barulah kita buat neck balancing dan kita buat pad leveling. Right. So yang ni abang, kalau tengok kat sini, abang tengok tali 1, 2, 3. Okay, 1 tinggi, 2 rendah, 3 lagi, tali 3 lagi tinggi daripada tali 1. Tali 4 rendah, tali 5 rendah, tali 6 tinggi. Nampak tak? Dia punya radius dia macam merbah bang. Aduh, aku dah masa ni, aku dah cakap habislah aku ni. Aku cakap kan, sebab saya kalau nak, antara proses setup yang saya kurang gemar lah adalah repair saddle ataupun repair radius flat rose yang tak betul ni. Leceh bang. Oh, memang betul-betul leceh. Dan dekat sini baru saya nampak okay, kenapa setting kita ni bermasalah. Jadi saya andaikan mungkin ada, sebab kita ni asalnya dia bukan pakai flat rose, dia biasa pakai H2 ataupun H02 ke macam tu lah. Saya belum siasat lagi, belum semak lagi dia punya spek yang asal. Jadi yang ini kalau kita tengok dia punya radius dia, nampak tu tali dia ada tinggi rendah, tiga rendah, nampak kan. Okay, so no wonder lah gitar ni mengalami masalah setup. Okay, that is why ada gitar tu terpaksa, ada plate dia ni terpaksa diturunkan mungkin untuk synchronize-kan ke apa ke macam tu lah. Tapi yang saya nampak kat sini, yang ni tinggi, ni rendah, ni tinggi. Jadi kalau kita rendahkan kat sini, yang ni buzzing. Dia macam tu. Jadi saya nak kena buka ke semua saddle ni dan kita susun balik dia punya radius. Nampak tu dia tak sama kan. Oh, boleh tengok dia punya radius so, dia cacat merbah. Kemungkinan besar bukan, kemungkinan besar ni apa, di ada salah susunan lah dia punya saddle dia ni. Saya belum siasat lagi, tapi sekarang ni saya dah dapat kesan dia punya defect secara nyata. Jadi itulah dia. Okay. Okay, so kita go through to next visual. So ini adalah proses saya nak buka tali lah. Masa ni saya dah terasa berat dah beban kerja tu kan. Okay, nasib baik masa saya nak buka tali ni Allen key semua okey lah. Fine tuning screw tu, dia punya spacing hexagon tu okey, dia tak ada rosak ke, tak ada loose ke. But ini kalau gitar-gitar fake ni bang, saya memang aduh, risau betul lah bab-bab macam ni.
Dia kena umpil pakai pelayar lah. Okay, so ni ada lagi. Saya dah keluarkan tali daripada insert block ni, locking clamp ni. So locking clamp ni dia dipasang tali dengan cara Z macam ni. Dengan cara Z macam ni. So cara macam ni boleh dikata agak popular lah. Banyak orang pasang cara macam ni dengan tujuan untuk mengelakkan detuning ataupun mengelakkan tune daripada lari lah, kan? Jadi apa masalahnya bila kita buat macam ni? Masalah dia adalah bila dia terlalu tighten up sangat, dia akan makan longkang dekat sini terlalu cepat sangat. Sebab biasanya kalau insert block ni, dia punya dia akan ada friction kat dalam tali ni. Bila kita masuk tali tu dalam tu, so dia clamp, jadi akan ada friction dalam tu. Friction tu antara yang carbon steel ni dengan steel yang ini, yang ini dia lembut, yang ini dia keras. Okay, so kalau kita dia ada friction, so yang ini dia akan rosak dulu, dia akan ada garit. So kita nak servis lah, kita angkat keluar, kita gosok, settle. Tapi masalahnya bila kita pakai yang macam ni, dia akan tighten up dekat sini terlalu ketat. Jadi bila vibration berlaku, dia tak makan dekat sini sangat, dia akan makan dekat sini, dekat longkang longkang saddle ni. Ini yang menyebabkan dia sustain pendek. Lepas tu kadang-kadang dia cepat haus, kan, bunyi macam sitar dekat sini lah. Inilah punca dia. Jadi ini nak baiki dia susah, dan kemungkinan besar banyaknya kena tukar saddle. So nak order lagi, kan, apa semua. Kalau plate rose, kita tak boleh pakai Shopee punya ke, Lazada punya ke, tak boleh, size dia tak sama. Eh, demi ketinggian, height dia tak sama. Kalau nak pasang boleh, tapi kena ada adjustment. Okay. So kat sini kita boleh nampak saddle dia tinggi naik, ya, apa, turun rendah, ada tinggi, ada rendah, kan, nampak tu. So kalau boleh elakkan buat Z macam ni. Eh, sebab ini adalah salah satu cara untuk mempercepatkan kerosakan pada saddle. Okay, so next. Okay, jadi yang ini adalah kedudukan satah yang dibaca oleh dialing gauge ni. Jadi menunjukkan dekat sini lebih kurang 0.1 mm. Dekat sini dia dah cecah sampai 2-3 mm. So sini tinggi, sini rendah. Maknanya posisi dia, dia ada imbalance kat situ. Nampak tak? Ada imbalance. Jadi bila kita semak dengan terbalik pula ni, sorry lah eh, okay. So kita boleh nampak upbow sebelah sini dia lebih, dia terlalu gap dia terlalu banyak. Okay, dia gap dia banyak, bang. Dan yang sebelah meter belah dia punya gap dia banyak sangat tu. Eh, dia pendek pula. Dia punya gap dia ada sikit je ataupun hampir tak ada. So dekat sini kita boleh baca dia punya jarak perbezaan antara satah A dengan satah B ni. Dia punya jauh dia tu. So daripada sini, daripada meter ni, kita dapat faham dia punya Okay, so dia yang net jig tu, dia tujuan dia untuk kita fokus dia punya actual punya kondisi net alignment tu. Sebab kita tak boleh pukul sama rata, lain gitar lain masalah, especially gitar yang tak tentu arah ni, kan. Jadi bila ada net jig tu, kita boleh fokus. So kadang-kadang kita pusing thrust rod pun, daripada meter tu kita boleh tahu position dia still imbalance. Daripada situ kita tahu neck tu kemungkinan besar ada yang beralun dekat situ. Kalau kita pakai pembaris, bukan tak boleh, boleh juga, cuma butter tu kena jibul sikit lah kan, kena tengok betul-betul tu. So kalau pakai neck jig tu senang, kita tengok dekat meter je, kan. Right, so next. Okay, so yang ini yang tadi tu lah, yang tadi tu. Right. Okay, jadi saya akan buat proses adjust thrust rod untuk upbow kita tarik. Thrust rod dia ketat, bang. So bila upbow kita pusing ke belakang, meter ni akan berubah lah macam tu. So sekarang ni saya tak boleh nak pegang kamera, saya akan setting dia balik sampai dia dapat satah yang lurus. Okay, so yang ini proses lah, proses saya adjust net balance tu. Saya adjust thrust rod tu sampai dapat zero, kan. Okey, daripada sini dapat zero tu baru kita boleh tengok dengan pembaris. Okey, sekarang saya dah dapat satah yang lurus. So dia tengok dengan pembaris pula, tengok dekat meter.
kalau tengok needle panjang dengan needle pendek, dia synchronize. Dia synchronize dalam keadaan zero. So yang ini kita akan check dengan no shoulder ni. So memang dia dah optimum, dia dah straight. Alright, dia dah tak ada gap lagi, dia dalam keadaan lurus. Dan sekarang kita ni dah ready untuk buat fret leveling. Alright, sekejap saya laju kan ni. Actually net reset ni kenapa kita kena buat? Sebab tujuan dia, tujuan utama dia adalah untuk kita buat fret leveling tu dalam keadaan. Okey lah, saya ringkaskan lah oleh sebab video pun terbalik kan. Saya pakai dua handphone. Kalau yang satu handphone, handphone satu lagi tu memang okey je saya pakai. Cuma yang satu lagi tu, Honor yang lagi satu tu kan, saya pakai mesti dia terbalik kan. Okey, so saya nak cerita kat sini secara ringkasnya video tu. Dia, saya cuba explain net reset tu apa kan, kenapa kita perlu buat net reset. So net reset ni, kalau kita tak perlu, kita tak ya, tak nak buat leveling, kita tak payah buat net reset. Kita cuma perlu buat net relief. So net reset ni kita kena pastikan satah A to B tu dia punya net alignment tu straight, lurus, supaya dia tak ada gap dan kesemua fret tu akan kena dekat leveling bar bila kita nak buat fret leveling. Itulah tujuan dia untuk buat net reset ni. Jadi net reset ni kita tak boleh gunakan untuk setting gitar string action. Kita tak boleh string action, kita kena adjust net relief dan bridge height dan thrust rod dan sebagainya lah. Ada sikit-sikit thrust rod tu, dia cuma 20% je. Right, so itulah tujuan dia buat net reset. Net tu kena lurus 100% ataupun 95%, 99% macam tu lah, 98% macam tu lah. 90% pun still okay lah, depend pada gitar eh. Jadi kalau lagi tinggi percentage kita dapat satah yang lurus tu, lagi bagus lah kualiti fret wire yang lepas kita gosok tu. Sebab dia tak, fret wire tu dia tak serong. Maksudnya dekat sini dia fret 1 dengan fret 2 paling hujung sekali sama je tinggi dia lepas kita gosok. Kalau kita serong, yang ni tinggi yang ni rendah, ataupun yang ni rendah yang ni tinggi, tu kita main tu tak balance tu kan. Sini main sedap, atas tu main asal terkucil pula ni bila nak bending pasal fret tu dia dah rendah. Maknanya kalau fret tu daripada karakter extra jumbo, dia boleh jadi hingga medium jumbo. Extra jumbo punya karakter tu dah hilang. Itu sebab dah sengit lah tu kita punya leveling tu. Sebab tu pentingnya net reset ni. So dia bukan buat untuk net reset ni, dia bukan untuk string action height eh. So always remember that, bukan untuk string action height bagi net reset. Right. So next, okay, jadi dekat sini kita boleh lihat dah dengan mata kasar, kita boleh nampak fret ni dia kasar, nampak tak? Dia bergarit. Fret dia bergarit bang, teruk sangat ni. Dia bergarit sangat-sangat teruk. Ini adalah bila main tu dia jadi kesat. Jadi kita nak main kita rasa kasar, dan kita boleh nampak ada belahan-belahan yang menunjukkan dia dah worn out. Fret ni dia dah jadi lepeh. So sebenarnya gitar ni dia dah boleh buat refret sebenarnya. Jadi tak apa, kita ikut balik as apa yang kita deal dengan owner kan. So kita buat fret leveling. Okay next. Jadi bud yang ni kita biar dulu. Ini dia dah jadi section nombor 2. So kalau macam kita nampak dekat sini ada tak balance, so kita pergi petak ni. So kita nampak dia tak balance kat sini, so kita stand. Okay, so next, saya nampak ada sedikit defect dekat maple fretboard ni, di mana kita boleh nampak ada kesan calabala lah. Okay, ni perkara lazim lah, sebab kita pun dah lama kan. Okay, kita boleh nampak kan dia bercalar tu. Okay, so yang ini pun dah termasuk dalam rangka kerja setup kita ni, yang mana kita akan buat dressing untuk maple fretboard ni. Okay, untuk maple fretboard ni kita boleh nampak dia spray dengan maybe lah dengan satin clear, tapi satin clear tu tebal. Mungkin dia nak buat satu layer, dua layer, tapi terus dia spray yang tebal. Sepatutnya kena spray nipis, jadi dia menyebabkan dia menggerutu dekat atas tu. Yang ni spray clear ni, clear satin. Okay, so ini kerja fret leveling. So bila dia, kita buat fret leveling tu, bila kita buat fret leveling tu, dia punya satah dia lurus, kesemua fret tu dia akan sama dia punya apa nama ni, pergerakan leveling bar tu.
dia akan sama. Nampak? Okay, so yang ni lepas tu kita check lah, one by one, always check, mesti check, kena buat inspection lah apa yang gerak kerja kita tu kan, sebelum kita nak pergi ke next step. Yang kasar-kasar tu, okay, ini keadaan selepas kita dapat flat numbering. Jadi yang kasar-kasar tu kita dah tak nampak lah, dah hilang. Dan flat semua tadi saya dah semak, semua dah even, dia rata je semua. Maknanya should be no problem kalau kita nak rendahkan tadi. Dia tak ada buzzing, insyaAllah sustain pun okey kan. So yang ini belum siap lagi, so nampak dia dah jadi synchronize balik daripada segi bentuk rupa daripada. Okay, so next yang ini adalah fret crowning. Yang ini yang gerak kerja ni memang sangat-sangat lama lah bang, long way to go. So inilah dia, satu-satu fret tu kita kena make sure dia berada dalam crowning yang optimum lah, dia bulat betul lah, tak adalah separuh sengit, separuh petak, separuh bulat macam tu lah kan. So ini saya dah buat fret polishing. Ini fret polishing. Ini yang selepas dah apa nama ni, dah buat fret dressing. Tapi yang ni saya belum cuci habis lagi ni. So yang ni apa yang saya nak tunjuk, inilah kesan fret board dia yang kasar ni. Nampak ni kan, kasar bang, menggerutu. Okay, so yang ini proses saya buat treatment untuk fretboard tadi tu, maple fretboard tu. Yang ini pakai steel wool bang, tak ada pakai apa-apa alkohol ke apa, tak ada. Yang ini saya just pakai steel wool. Pasal yang ini saya nak evenkan dia punya surface satin clear yang tebal tadi tu. Okay, so ini proses saya nak buka saddle bang. Semua saddle saya kena buka. Okay. Dua saddle dah jam. Yang ada dua saddle tu, bila kita nak ketatkan dia, dia tak berhenti pusing. Dan saddle dah buka daripada. Okay, yang ini susunan saddle lah. Jadi yang ini susunan dia, saya dah susun. Okay, yang ini yang okay ni lah. Jadi okay, kat sini saya dapati ada dia punya thread dia ni dah rosak. Okay, nampak ada macam abuk-abuk ni kan. Okay, macam rambut-rambut ni. Okay, yang ini dia adalah serpihan daripada saddle yang ini. Dia punya thread, female thread dalam tu dah rosak kat sini. So punca dia adalah disebabkan bila dipasang tu, dia tighten up, thread tu dia tak masuk betul lah. So dia dah makan male thread ni, dia dah makan female thread ni. So saya tak pasti sama ada dia boleh guna lagi atau tidak. So sekarang ni saya fokus nak susun juga. Tapi itu model yang mahal. Okay, sikit. Yang ini saya nak cerita pasal start tadi tu. Ini lah. Okay, ni sekejap. Ini adalah yang asal. So, dia punya start layar balik dan saya nak pasang balik. Okay, jadi kat sini saya nampak ada ini bukan flat rose punya start yang asal. Flat rose punya start lain bentuk dia. So, warna pun tak sama. Okay, warna pun tak sama. Jadi ini adalah flat rose yang betul. Ini yang betul ni. Kalau ni warna krum ni mesti warna krum. Kalau ni warna hitam ni warna hitam. Okay, tapi ada model-model tertentu yang ni warna hitam, ni warna krum pun ada juga. Tapi itu model yang mahal sikit lah. Kadang ada yang ni warna krum, sorry, ni warna hitam, ni warna krum. Skru dia warna krum. Ada yang jenis macam tu. Okay, so, tapi just nak beritahu kat sini, ini yang sama model dengan Ibanez tadi tu. So dia punya rupa start dia tak right. Sama. So yang ni saya nak beritahu apa? Yang ni saya nak beritahu start, pivot start tu dia ada dua kan. Kalau yang dia pasang ni, yang dia pasang ni, yang ini bukan yang flat rose special punya. Yang ni dia pasang yang flat rose yang under license. So nasib baik saya test tu tremolo dia, tuning stability still okay. Nasib baik lah kan. Kalau nasib tak baik memang tak boleh bang, kena tukar. Duit lagi keluar kan. Tu bahaya beli gitar fake ni bang. So maksudnya dekat sini, ini biasanya pattern macam ni adalah pattern Floyd Rose under license. Dia akan pattern macam ni.
dia bulat, dia ada bulat kat tepi ni. Kalau flat rose original atau flat rose special, dia akan tegak, dia akan straight, dia flat dekat atas ni macam ni. Dia tak flat, dia ada lengkung ke ujung. So kena besar je, ini adalah ada license punya flat rose. Okay, yang ni saya bersihkan saddle tu. Kita dah buka, kita bersihkan. Pickup-pickup pole semua kita bersihkan pakai anti-rust dengan cleaner. Okay, so yang ini saya dah start nak pasang balik lah. Nak start pasang balik, preparation untuk kita nak pasang saddle tu balik. Tapi saddle ni dah tukar bang. Saddle 1 dengan saddle 6 dah tukar. Okay, yang ini saya nak pasang saddle tu, saya kena ikut skala balik lah, 25.75. Kena ikut skala dia balik. Jangan main pasang je bang, dia ada skala dia tu. So cara paling tepat kita pakai pembaris lah. Okay, yang ini bang, yang ini sekejap tengok eh. Skru dia, dia tak naik. Bila saya nak buka dia tak naik. Dia tak naik skru tu. Sebab apa? Sebab lubang tu lagi besar dari skru. Saya kena impitkan ke tepi baru dia boleh naik skru tu. Okay, so yang inilah kesilapan yang selalu berlaku bang. Kesilapan ni, okay, apa yang saya masukkan kesilapan tu? Maksudnya dekat sini Ibanez AANJ ni, All Access Neck Joint ni, dua skru atas pendek dan dua skru bawah panjang. Jadi ada orang dia tak perasan benda ni, yang panjang ni dia pasang dekat depan. Itu yang menyebabkan lubang skru tu dia lagi besar daripada, dia lagi dalam daripada yang sepatutnya. Jadi bila yang ini dia pasang balik dekat situ, dia jadi loher lah. So ini selalu ingatlah, kalau nak buka neck tu always remember dua size skru tak sama. Okay, right. Yang ini belah depan, ini belah belakang. So yang ini saya tampal balik bang. Saya tampal balik, saya repair balik. Sebab saya renggangkan macam ni. Sekejap. Sebab gitar ni saya renggangkan dia macam ni. Saya tekan. Memang dia bergerak. Maksudnya dia tak boleh nak, apa nama ni, dia tak boleh nak hold tuning lah. Maksudnya kan. Okay, so yang ini nampak lubang dia lagi besar daripada lubang skru bang yang ini. So saya terpaksa repair juga yang ini. Nak tak nak terpaksa repair bang. So inilah gerak kerja setup untuk gitar-gitar fake. Actually bukan gitar fake je, kadang-kadang gitar Squire pun ada, gitar Ibanez Geo pun ada masalah ni. Tapi kurang lah, biasanya banyak gitar fake lah. Okay, so yang ini lepas saya dah repair, dan kita tebuk lubang baru lah, barulah dia ketat. Okay, so ini proses saya pakai file. Saya pakai kikir rata. Tapi ini jangan tekan, kita just layu macam tu je. Sebab kikir tu tajam kan, dia punya gigi dia tu. Buat kemas kan. Saya mengambil masa yang sangat lama untuk setup gitar ni. Sebab dia bukan setup je, repair sekali. Maksudnya repair neck, repair saddle, repair bridge, repair wiring. Banyak bang dia punya kerja dia. Oh ni gambar tak ikut susunan. Ini yang saya kikir tadi tu, yang selepasnya, yang ni sebelumnya bang. Ini sebelumnya. Lidi yang saya pakai ni keras lah bang. Memang keras. Kalau nak patahkan satu jari tu memang tak boleh lah. Dia keras, dia tebal. Okay, yang ini rosak. Yang ni dia pusing tak berhenti, dia tak boleh hold. Yang ni salah space. Okay, sebagaimana yang saya jangka, saddle ni female thread dia ada masalah. So yang ini yang baru punya screw, dan yang ini yang asal. Masa saya nak buka tali tu, saya nampak benda ni keluar. Okay, so yang ni saya nak cerita apa? Yang ni saya nak cerita,
saya nak confirmkan which one yang rosak, sama ada male thread ataupun female thread. Female thread ni yang saddle tu lah. Saddle tu female thread berada dalam. So saya ambil yang baru punya female male thread, saya masuk, still sama. Still sama. Maknanya kalau still sama tu, dia punya saddle lah problem. Female problem tu. Baru kita boleh confirmkan tukar saddle. Kadang-kadang tak perlu tukar saddle, kadang-kadang kena tukar finding screw tu je. So ini saya nak confirmkan, kena buat beberapa ujian dululah, kita buat testing. Okay, kita pergi ke visual seterusnya. Okay, yang ini saddle yang saya, saddle baru yang saya cuba masukkan. Baru tak barulah, kira saddle second jugalah. Terpaksa saya shim, saya sendal dia bang, pasal size tak sama dengan flat roll special. So yang ni saya sendal dengan apa nama ni, aluminium tape dengan brass plate, sebab tinggi juga bang. Okay, so yang ini dia punya size dia sama. Ini tali satu, ini tali dua. Ataupun ni tali satu, ni tali dua. Macam itulah. Jadi saya terpaksa tinggikan sikit untuk elakkan dia buzzing. Nampak tak? Saya terpaksa sendal dia. Patutnya yang ini nombor satu, yang ini nombor dua. Sekarang ni dia, dia punya bawah ni radius number dia, kedua-duanya adalah nombor dua. So tak boleh macam ni. Dia kena ni nombor satu, ni kena nombor dua. So inilah yang saya shim untuk saddle kat sini. So saya pakai aluminium tape dalam tiga layer, dalam tiga layer. Lepas tu satu layer 0.02 mm brass plate. Okay, so yang ini saya nak tunjuk apa. Ini fret workmanship dia bang. Japan ni dia takkan macam ni lah bang. Ini cacat merbam punya fret lah ni. Ini dia tajam dan fret boleh masuk ke bawah, fret boleh tersangkut ke bawah ni. Yang ini memang saya tak boleh repair lah bang. Dia dah, kalau tengok kat sini, kalau kat ujung macam ni, saya masih boleh repair. Kalau dia dah jauh macam ni bang kan, memang tak boleh repair lah bang. Kena buka balik lah. Dia dah jadi pendek. Nampak tu? Dia tak sama. Lepas tu dia punya ceiling dia, sealer dia ni panjang sangat bang ke bawah. Mana ada Japan panjang bawah macam ni. Ini dia potong pakai gergaji banyak sangat ni. Lepas tu dia tak sama panjang. Okay, so kerana lenggok bahasanya. Okay, ini baru dia okay. Indah lagi. Dia orang putihnya dia straight forward. Okay, so yang ni baru nampak okay. Dia punya apa nama ni, dia punya radius. Sekejap saya play balik. Baru nampak okey, dia sama. Tapi nak mendapatkan okey tu bang, banyak kerja bang. Sakit kepala nak buat. Tapi tak apalah, anggaplah dia cabaran kan. Okey, so yang ini dia dah okey balik dah. Yang ini, ni tak ada apa ni gambar tadi. Okey bang, ini next step. Ini paling best. Ini paling best nak cerita. Okay, so ini lepas bahagian dalam. Ini bukan spek Japan punya routing lah bang. Memang teruk sangat. Yang ini aku tak tahu dia pakai shading paint ke pakai cat. Tapi ini pakai cat biasa je bang ni. Lepas tu yang ini dia pakai, dia install flat rose ni sampai body dia pecah lah. Nampak body dia pecah. Lepas tu ini yang kesan saddle dia tadi bang. Saddle dia ke depan tadi tu, yang tremolo tak boleh nak dive tu kan. So ini dia dah makan body. Lepas tu cara dia rauk ni pun saya boleh nampak dia pakai free hand lah bang. Ni free hand lah ni. Dia tak pakai router. Kalau pakai router, dia tak pakai template. Kalau dia pakai template memang okey lah. Nampak ni bang, kayu dia dah terplay out macam ni. Dan ini adalah totally bukan spec daripada Ibanez. Okay, Ibanez China pun lagi 10 kali cantik bang daripada yang ni. Ibanez Geo, Geo China tu ataupun Geo Indonesia lagi 10 kali cantik daripada yang ini. Nampak tak? Tengok dia punya KBT dia ni. Masya Allah. Beli gitar mahal-mahal jadi macam ni. Tapi owner tak tahu bang, ini gitar fake. Owner tak kenal barang kan, so tak bolehlah nak marah dia. Dah beberapa tahun dia tertipu bang. Dia ingat ni gitar original Japan, padahal bukan. So ini gambar ni paling clear, paling clear lah. Pada hemat saya ni adalah gambar paling clear yang kita boleh nampak. Nampak bang cacat merbah ni kat sini kan. Right, nampak tu.
Wiring dia pun bukan spek dari Japan abang, wiring dia. So yang ni dia pakai port yang aku tak tahulah mana dia kutip, selector dia pun mana dia kutip saya pun tak tahulah bang. Eh? Okay, so untuk Dimaggio ni dia tak ada, dia tak ada Dimaggio pula, sorry, untuk pickup dia ni saya tak pasti sama ada INF ataupun Dimaggio. Untuk Dimaggio tak mungkin, Dimaggio dia ada pengenalan kat bawah dia sama ada stiker ataupun chop mohon dia, dia punya engrave punya font. Tapi kalau nak kata INF, INF bawah dia pun sama macam ni. Tapi INF kalau dekat depan, even though dia punya font dia dah hilang, dia ada bekas je bang, boleh nampak INF3, INF4, INF1, INF2. Macam ni depan tu kosong, belakang dia macam ni. So saya tak pastilah. Yang ni mid pickup ni, tu yang saya cakap, yang ni kemungkinan besar yang original. Ini yang original, dia punya Elico magnet dia ni. So dia ada nombor siri dia kat sini, sama dengan saya punya Ibanez RG. Dan kebanyakan Ibanez RG Japan yang saya pernah buat, cuma RG Japan yang ni dia pakai Dimaggio lah kan. Dimaggio ada yang pakai Ibanez punya pickup, V8 apa semua kan. Okay, so next, so ini rupa dia, ini baru originalnya, right. Ini setting. Okey, ini setup untuk bridge dia ni tak adalah, dah tak tenggelam dah. Tadi yang mula kita tengok dia tenggelam kan. So ini adalah radius dia punya tali tu, dia dah synchronize balik. So senanglah kita nak setup. That is why saya boleh naikkan dia punya bridge dia ni, sebab saya dah adjust dia punya saddle. Baru kita boleh naikkan paras dia menjadi recess. Sebelum ni dia tenggelam kan. Ni yang Mutahir punya setup. Yang ni saya setup dia 1mm, 1.2 macam tu lah. Saya tak boleh nak rendah sangat, pasal neck ni dia bergalun, tak boleh nak rendah sangat. So kat sini boleh nampak lah dia punya sealer dia ni bang. Dia punya penutup pagar tepi ni, aduh, macam panjang sangat ni. Kalau sahabat-sahabat ada Ibanez Japan, cuba tengok sahabat-sahabat punya tepi ni. Lepas tu tengok dia punya inlay dia, dot inlay dia sengit. Nampak tak? Siapa yang main spider, tangkap spider masa kecil tu, dia tahulah, dia akan tahulah ni mata apa. Kan? Okay, so ini pandangan daripada atas. Okay, yang ini saya nak tunjuk apa, intonation gitar ni saya patutnya tali 6 ni saya kena tarik belakang lagi, tapi tak boleh, dia tersangkut bang kat sini. Dia tersangkut, maknanya tuning intonation. Yang ni kalau saya nak ke depan, nak ke depan, tarik ke depan, nanti dia punya ni makan body. Di luar mati mak, di luar mati bapak. Lebih kurang macam tu abang. Jadi aku buat je lah yang mana logik lah untuk gitar ni, dia punya intonation dia. So yang ini yang baru saya pasang, yang tukar, yang tali 1 dengan tali 6. Right. So yang ni saya baru tukar, yang ni pun saya baru tukar. So bila tengok dia punya position dia bang, memang aduh, susah. Masih ada lagi problem ni macam ni. Beli gitar fake, okay, beli gitar fake tu satu isu. Maksudnya pada pembeli lah kan, beli gitar fake tu satu isu. Mungkin ada orang yang dah tahu tu gitar fake dan dia sengaja beli, mungkin untuk buat display, untuk buat apa nama ni, apa ni, buat perhiasan ataupun nak buat practice, is okay, tak ada masalah semua tu. Janji dia tak komplain ke apa, tak ada masalah. Yang masalah satu lagi, seller. So seller ni dia jual gitar tu, dia claim itu gitar Japan. Itu yang masalah tu. Macam gitar ni, owner seller tu dia claim ni gitar Japan, so orang beli. So saya, sahabat-sahabat nilai sendirilah saya tak nak cakap apa-apa lah, nanti ada yang tersinggung kan. Okay, so yang inilah dia terkena bang, dia tersangkut body. Okay, so yang ini dia pakai claw pun dah berkarat dah ni, nampak tu. Lepas tu dia ni dah lobos. Oi, masa saya buat live itu, siapa yang tengok live TikTok saya tu, dia tahulah macam mana saya adjust benda ni. Dah lobos nampak tu.
Maknanya screwdriver yang dia pakai ni adalah screwdriver besar, yang mana dia pakai untuk yang kesemua yang lain. Dia tak boleh macam tu bang. Kalau yang ini screwdriver saiz ni, kalau yang itu screwdriver saiz tu, dia tak boleh pukul sama rata. Itu ni lah jadi dia ni, kerja kasar kan. Kita tak nak macam tu lah. Kalau kita buat kerja gitar, benda ni instrumen. Lepas tu tengok dia punya tepi dia ni, dia punya cavity dia ni memang teruk lah. Dia rock kan. Nampak tu, Japan mana ada macam ni bang. Japan punya cantik tu, terletak je dia punya lubang kan. Ya, nampak ni dia punya, dia punya sengit-bengit dia ni. Nampak tu. Teruk bang. Dia punya lubang pun tak sama. So yang ini memang teruk lah man. Okay, yang ini dia punya ni yang saya cakap tadi tu. Dia bila pusing dia tak berhenti, bila kita nak buka dia tak ternaik. So tengok dia punya lubang AANJ ni, kita panggil AANJ, All Access Neck Joint. So ini adalah dipatenkan oleh Ibanez supaya brand lain tak boleh tiru. Kalau brand lain ada yang macam ni, dia tak boleh sama sebiji macam ni, dia kena tukar sikit. So kat sini kita boleh nampak lubang ni besar, nampak tu kan. Ni lubang ni besar. Okay, so yang ni Japan punya Chop Moho. Tapi yang ni saya tak tertipu lah bang. Yang ni kalau Japan punya mana ada besar macam ni bang. Japan punya ni dia kecil je. Font dia pun nampak tak nampak je Japan punya tulisan tu. So yang ini memang sahabat-sahabat jumpa macam ni, jangan percayalah yang besar, font besar macam ni. Dan lagi satu, nombor siri nombor ni, ini adalah nombor yang wujud tau bang. Saya semak dekat Ibanez punya data serial number, memang ada gitar ni wujud tahun 1998 gitar ni. Nampak tak? Okay, lepas tu tengok dia punya tuning machine, mana ada screw, dia tak letak screw. Ini dia punya cat menggerutu kat tepi ni, nampak. Oh, lampu aku jadi pecah-pecah, nampak tu. Oh, ini boleh nampak lah kualiti cat dia bang macam mana. Masya Allah. So yang ini saya nak tunjuk apa lah. Yang ini tak ada apa, saya pun tak pasti, tak ingat. Okay, so Ibanez Japan dia tak pakai output jack plate macam ni, dia akan pakai barrel jack. Yang ini untuk gitar murah boleh lah bang, Asistrom, BAW, gitar-gitar low entry, low apa, entry level boleh lah pakai ni. Yang ini bukan ni kan, bukan. So yang ini, ah yang ini, yang ini saya, eh bukan, ah yang mana, ah yang ni tali 6 ni, tali 5. Okey, tali 5 ni saya tarik dia ke depan, saya tarik dia ke depan pasal apa, pasal dia punya ni dah haus, nampak tak dah haus. Ya, tapi ini yang optimum dia lah, ni yang dah okey lah, saya dah tighten up betul-betulnya, dia dah okey. Okay, so ini saya nak tunjuk start ni lah. Start ni, lepas tu pick guard dia, nampak tu. Oh, Masya Allah, pick guard dia potong pun macam, tak tahulah, potong pakai pahat ke apa. Okay, yang ini headstock. Headstock dia ni, gitar ni lefty. So saya pasang tadi kanan macam ni lah kan, setel kanan. Jadi dia punya ni patutnya Ibanez ni bukan macam ni. Yang ni dia pakai decal ni untuk right handed, sedangkan gitar ni left handed. Dia jadi macam ni lah bang, terbalik macam ni. Lepas tu yang ini dia punya right dia ni, ini pakai marker pen bang. Siapa-siapa boleh tengok sini, line ni dengan line ni bawah ni, ini pakai marker pen, ini pakai ini bang, ini yang real punya stiker. Nampak tak bang, dia punya curi ayam dia tu. Dia punya thrust rod pun tengok pun dah tahu dah, ini bukan RG punya, ini memang memang buat sendiri punya. So ini saya buat live hari tu. Betul ni pecah, ni pecah. Ni pasal masa mula-mula sampai saya, ini live TikTok. Cuma ke depan tengok dia dah makan kayu. Kenapa tak yang pecah-pecah ni? Okay, saya ringkaskan eh. Check continuity apa semua ni. Wiring semua saya check bang. Ini pikap tengah ni. So dia semua saya check. Teluk dengan solder gel. Nanti saya akan buat beberapa keratan lah untuk saya upload dalam saya punya apa nama ni, upload dalam saya punya TikTok.
So sahabat-sahabat boleh follow saya, Papa Hero Luthier. So ada banyak info yang saya nak share pasal gitar ni. Saya akan buat keratan by keratan. Pasal video ni lama bang, 2 jam lebih, 2 jam setengah. Dan takkan saya nak up kat sini kan. Nanti YouTube band saya kan susah pula kan. So banyak bang, yang ni saya share pasal spring. Okay, tak jom kek. Steady. Sahabat-sahabat semua, macam mana nak pasang tali flat rose, nak set up flat rose untuk lefty lah. Macam mana nak setting dia punya net relief, semua ada dalam live. Final kita check. Saya buat continuity test. Kita check. Okay lah. Saya buat continuity test. Jadi saya sebenarnya bang, untuk set up sesebuah gitar ni, saya perlukan masa paling minimum 6 jam, paling sikit 6 jam. Ada yang makan masa set up sampai 2 hari, ada yang 3 hari pun ada. Maksimum 3 hari lah kalau untuk buat pro set up untuk 3 hari, termasuk testing and conditioning apa semua, buat calibration flat rose, buat continuity test. Sebab saya ada saya punya apa nama ni, spec of work saya. Saya ada method of statement saya. Saya memang satu hari 6 jam, paling minimum 6 jam, paling lama 3 hari kalau gitar tu dah ada atas meja saya. Banyak benda yang saya akan tengok macam tu kan. Kalau gitar tu perlukan ini, saya akan maklumkan kepada owner. Dia macam itulah, maklumkan kepada owner. So kalau owner nak biar, kita akan biar. Kalau owner nak tukar, kita akan tukar. Macam contoh gitar ni, ada banyak yang ada tukar. So owner pun agree, saya dah maklum. So okay, alhamdulillah, kerja tu smooth kan? Jadi set up gitar ni dapat, saya dapat set up gitar ni kerana owner dia apa nama ni, bekerjasama. Bila owner bekerjasama tu, kita mudahkan kerja lah. Kalau tak, nanti gitar memang tak boleh selesai. Dia set up tu, dia akan jadi defect tu tertinggal macam tu. Kita kalau boleh, kita keluar daripada kedai ni biar ada zero defect di macam tu, dan kita ada warranty lah. Okay, so next, okay, ini headstock lepas saya dah restring apa semua lah. Okay, yang ini saya ambil daripada gambar handphone yang lain. So kita back to fretworks. Jadi ini adalah kondisi fret wire yang saya dah buat fret dressing. Dan yang ini nampak tak apa perbezaan dia? Okay, so saya ceritakan kat sini. Tengok fretboard belah sini dengan fretboard belah sini. Nampak tak? Yang ini saya dah buat treatment, yang ini yang asal. Nampak? Yang ini dia dah smooth. Dia dah smooth, yang ini yang kasar tu, yang cacat merbah tu. Okay, so yang ni yang dah treatment, yang belah sini semua dah treatment, yang ini belum. Nampak kan? Dia dah smooth. Yang ni dia dah lembut. Okay, so yang ni saya dah buat treatment ke semua sekali lah. Baru nampak cantik kan. So dah clear dah. Dah tak ada dah nampak apa nama ni. Dah tak ada dah nampak nampak tua sangat lah kita ni kan. Masih nampak muda lagi lah. Handsome lagi lah kan. Okay, so ini fret dressing. Ini final result untuk gitar ni lah, untuk fretworks. Okay, yang ni saya nak beritahu side belah sini pula. Dia punya fret crowning kat tepi ni, Masya Allah, tengok bang. Ini pun ada yang berlubang kan. Lepas tu panjang sangat ni, dia punya taring dia ni. Okay, yang ni lubang neck, yang neck heel, lubang neck heel yang saya dah repair balik. Kalau tak bang, gitar ni dia tak boleh grip, dia tak boleh stay in tune. Yang ini apa aku nak cerita lah. Ini apa aku dah lupa. Ni screw ni dia terbojol, dia tak recess. So clamp tu dia tak boleh maksimum rapat, dia tak boleh clamp tali tu. Nampak dia tibul. Ni bukan screw asal dia ni. Okay, yang ini saya nak tunjuk apa. Yang ini dia tak 90 degree. Bukan nut ni, kayu ni, tapak dia ni. Nampak tu ada gap. Aduh, sakit kepala aku bang. Aku main timur lu, asal tu makin flat ni. Rupanya dia punya ni lah. Dia punya ni. Tu aku pelik kan. Aduh, macam mana. Orang dulu tak beritahu ke apa. Beritahu kan. So ini saya buka balik lah, saya tukar baru lah dia punya skru dia ni. Nampak tu lah, bergoyang bang. Saya boleh bergoyang dengan tangan, patutlah tiun tu asyik lari je ya. Nampak lah bang, dua-dua ni bergoyang. Okay, so masalah dia apa? Dia ada masalah besar kat sini. Aduh, memang drag masa betul. Okay, ini saya try umpil dengan tu, pasal dia tak boleh naik kan.
dia bergoyang, nampak tu. Dia bergoyang. Rupanya dia patah dalam. Dia dah patah dalam. Masya-Allah. Aku masa ni bang, aku dah bertepuk dahi dah bang. Macam mana aku nak buat ni bang? Besi tertinggal dalam ni bang. Gitar dah nak siap dah, tapi dia jadi benda lain. Dah terpaksa pergi mamak jap, makan, duduk fikir kan. Aku bang masa ni bang, kita gitar dah nak siap ni kan. Oh dah nak EP lah, okey dah, okey boleh lah rehat cepat kan. Lepas tu bila dah jadi macam ni bang, aku dah jadi jam. Aduh macam mana ni kan. Lepas tu aku letak tool, saya letak tool apa semua, relax, tenangkan diri. Saya ada jajan saya kan, saya makan biskut apa semua, cookies. Lepas tu saya pergi mamak, minum kopi apa semua kan, tengok bola jap ini semua kan. Tak lama lah, dalam setengah jam. Lepas tu saya balik, terus dapat idea. Terus saya buat macam ni kan. So saya umpil lah, saya umpil keluar. Saya terpaksa buka lubang yang besar, saya terpaksa korek dia sebab kita nak masuk skru baru yang panjang kan. Macam ni bunyi dia. Alright. Okay, jadi dia akan jadi bentuk macam ni lah. So ni tak nampak lagi dia punya skru yang tertinggal tu. Okay, so ni baru saya dapat umpil keluar skru yang tertinggal tu. Nampak tak? Oh seksa bang. Dah satu kerja lain pula nak kena settle. So ini saya umpil lah. Ni gambar ni tak ikut rutan ni. Sekejap bang, saya betulkan sekejap. Okay, yang ni saya umpil keluar, barulah dapat keluar. Nah, ni besi dia ni. Okay, yang ni bila dah keluar tu, saya korek dia dalam sikit kan? Korek dia dalam sikit. Yang ni saya pakai router drill, hand router drill. Jadi saya buat bentuk bulat dan saya masukkan maple dowel kat sini kan? Dan dia punya dekat sini, dia ada truss rod. So truss rod tu terbonjol dekat situ. Jadi saya bubuh grease supaya glue tu dia tak melekat dekat truss rod, sebab dia ada grease kan. So yang ini pun samalah. Okey, yang ini baru saya perasan. Saya perasan kenapa dia terangkat tu tersangat, terpaling sangat terangkat. Rupanya bila saya tengok dekat sini, saya nampak ada satu kesan kat sini tau. So kesan ni adalah daripada skru yang tutup, yang ikat clamp tu. Betul tak? Kan? Skru yang 3 biji tu. So skru ni dia panjang, saya dah tukar yang pendek. So bila dia panjang tu, that's why dia tolak lagi. Dah lah angle dia tak ngam 90 darjah, dia tolak lagi. So that means dia punya tu ke locking nut tu dia jadi makin terjungkit. Pasal skru tu dia dah jejak sampai ke sini. Sepatutnya tak patut jejak ke sini. Nampak tak ada kesan skru ni kan? Betul cakap, ni kesan apa pula ni kan? Kesan skru tu lah tu. Lepas tu saya tengok kat sini. Ini yang skru dia panjang ni. Skru dia pakai tu tak betul. Dia kena pakai skru pendek macam ni. Yang ni gotoh boleh lah ni pakai ni. Gotoh ataupun yang made in China punya, ada satu yang R3 punya size besar. Boleh lah pakai panjang ni. Yang untuk ini dia pendek je ni bang, R2. Yang ni shim yang saya pakai ni, nampak tu, dia tembus kat sini. Baru saya nampak, apa sah dia tembus kat sini. So yang ni keadaan yang mutakhir. Nampak tak dia ada kesan hitam ni kan. So hitam ni pasal saya pakai router. So router tu kayu ni keras. Kayu ni keras, dia jadi hitam pula kat situ. Tapi tak ada apa lah kan. So saya tutup dengan sealer, wood sealer. Ini gambar tak ikut rutan bang, sorry bang. Nampak. Jadi yang ni yang terangkat ni, dia bukan salah locking nut ni. Tapi ni kayu ni dia tak 90 degree. Jadi bila skru yang panjang tadi tu dia tutup sampai bawah kat sini, dia lagi terjongkit lagi benda ni. Dia dah lah sedia ada terjongkit. Lepas tu masuk lagi skru panjang tu, dia lagi terjongkit. Tu yang saya tukar skru tu. Tu saya duk pelik, apa sah aku main dive bomb ni, dia makin drop, makin drop, makin drop. Rupanya ambil kau.
Dia dive tu tak ada apa. Bila saya nak pull up tu, saya nak pull up tu kan, bila clamp tu dia macam ni. Dia punya ni apa? Ni clamp kan? Ni clamp. So ni tali masuk. Bila kita dive, tali kendur. So bila kita lepas tu dia okey lagi. Kalau kita buat vibrato kan, dia tarik kan. Bila dia tarik macam tu, skru yang panjang tu dia dah lah tak 90 darjah, dia tak rapat. Bila dia tekan lagi, dia lagi tak rapat. Aku main tarik je, vibrato je, dia habis. Out. Apa hal jadi macam ni kan? Nasib baiklah aku ni kaki dive bomb. Kan, dapat lah tahu sikit-sikit kan, dia punya defect dia tu, apa yang perlu, apa yang tak perlu. Macam tu lah, dapat lah feel tu rasa. Afsan macam ni, Afsan macam ni. Sebab bila kita banyak main gitar, kita banyak main tu, main tu, main tu, kita akan rasa something yang tak achieve tu, kita dapat rasa. Kita dapat sense tu. Dia yang penting sense tu. Okay, so next. So yang ni tak ada apa, ni tak ada apa. Ini yang mutahil lah, saya letak skru je lah. Saya letak skru hardware ni, yang petak ni kan. Sebab yang tu kecil. Okay, yang ini yang tak ada skru ni, tuning machine tu, saya dah pasang lah skru dia. Nampak bang, dia pasang tuning machine boleh pula tergamak, dia tak pasang tuning apa skru tu. Aku pun pelik lah, tak ada orang beritahu ke kat abang ni kan. Okay, yang ini saya dah apa ni lah, saya dah install dengan ni lah, saya tebuk lubang baru lah. Dan saya pasang skru, saya korek-korek jugalah skru tu kan, untuk nak bagi dia nampak sama. Sebab saya ni walaupun skru, kalau saya nak pasang tu, kalau boleh, kalau lain sikit pun tak nampak sangat lah. Macam yang ni, dia nampak sangat bahagian yang exposure macam ni. Jadi saya kena ambil flat ni bulat, saya tak nak macam tu, saya nak dia sama rata. Itu salah satu saya punya polisi lah untuk setup gitar ni. Okay, time nak test tu, yang inilah bang, terkeluar. Tali J ni keluar 4 kali. 4 kali dia terbabas keluar. Okay. Sebab apa bang? That is why saya cakap jangan buat pasang tadi ikut Z tu. Pasal apa? Okay, sekejap lagi kita tengok. True. Okay, yang ini yang terlepas tadi tu, saya semak dekat sini. Dia punya insert block ni tak ada garis sangat. Still okay, should be okay. Tali tu tak terlepas. Tapi masalah dia berlaku kat mana tau? Dekat sini. Inilah yang berlaku apabila kita ikat secara Z. Bila kita ikat secara Z ni, orang nak konon nak bagi tuning tu stable. Sebenarnya bukan itu bang. Dia ini saddle, ini clamp. Salah satu mesti lembut. Dia tak boleh dua-dua keras. Dia macam tu. So bila dia tali tu masuk sini, dia clamp sini kan. So bila dia kita kepit, jadi bila kita petik tali, kita main dengan heavy stuff dan sebagainya, so dia akan vibration. Jadi yang lembut ni dia akan garik. Jadi yang ini dia akan terlepas. So kita cuma perlu servis yang insert block itu saja. Macam yang bila kita ikat Z, tensioning tu, Newton tu, dia lebih kepada saddle. So dia dah tercekik dah kat situ, dekat saddle tu. Sebab tak ada bebanan daripada clamp ni. Clamp ni yang patut cuma bebanan tu. Salah satu mesti lembut supaya dia boleh ada orang kata apa, kena ada spacing sikit untuk bebanan tu keluar. Dia releasekan bebanan tu. Kalau tak, nanti saddle tu dia akan rosak. Saddle tu akan rosak. So ini yang berlaku kat saddle ni. Dia terlepas sebab saddle tu dia dah ada longkang. Itu yang masalah dia tu. So kalau boleh elakkan pasang Z. Banyak kes yang jadi macam ni lah, saddle kena tukar. Alright. So yang ini nasib baik saya masih boleh repair. Macam mana saya repair? Macam ni. Saya guna terbalik lagi gambar. Okay, so yang ini saya repair, saya pakai ni. Macam yang ini dia punya insert block ni still okay. So yang ini dia punya ni dah rosak kan. So saya dah repair yang ini. Saya buat dengan kaedah macam ni. Pakai diamond file ni. Lepas tu saya gosok. Lepas tu still ok lah, alhamdulillah lah. Tak ada lagi tune. Okay, jadi yang ini saya nak tunjuk dia punya ceiling ni, sealer ni, dia berlubang-lubang lah. Tak cantik lah nampak. Maksudnya kita, kalau kita rasa dengan kuku, kuku kita akan tergelam dalam ni. Jadi ini apa saya nak tunjuk ah. Ini saya dah tolak ke depan sikit untuk intonation. Ini semua saya dah tolak ke depan. Saya tak boleh ke depan sangat untuk tali ni. Tali 1 2 3 ni.
Itulah dia cerita pasal gitar ni bang. Banyak cerita pasal gitar ni. So terima kasih pada owner kerana mempercayai Hemat PC Guitar Works kan. Right, so ni dia punya tremolo dia. Okay, saya tak boleh nak main sangat gitar ni pasal pam-pam dia lah kiri. Nak riffing sikit-sikit boleh lah eh. Okay, dia punya bridge pickup dia 19 kilo ohm dekat 20. Yang ini 18 kilo ohm neck pickup dekat 20. Dekat 19 kilo ohm. Tinggi, sangat-sangat tinggi. Tapi nasib baik tak humming. Itu yang penting tu kan. Right. Jadi pada sahabat-sahabat semua nak beli gitar melalui online, berhati-hati, jangan beli gitar yang tak tertua arah, jangan beli daripada seller yang tak jujur. Kalau seller nak jual gitar fake sekalipun tak ada masalah sebenarnya. Kalau jujur, bang saya nak jual gitar ni, ini gitar fake and ini gitar kopi. Tapi janganlah cakap kopi AAA lah, kopi ori lah, tak ada. Kalau kopi tu kopi juga. Kalau yang ada license dia still kopi, still dia kopi daripada penjenama asal, tetapi kopi tu di kopi yang dibenarkan, maknanya ada quality check ya, yeah? Ada quality assurance dan sebagainya. Jadi tak adalah gitar tu cacat merbah, dia ikut spek daripada penjenama asal. Jadi dia secara tak langsung tidak merosakkan nama baik jenama tu kan. Tapi macam ni dia dah rosakkan nama baik lah. Apa eh Bernes buat macam ni? Kalau orang tak tahulah kan, apa macam ni, terbalik lah tulisan apa semua. Kita tak nak macam tu eh. Jadi kalau seller nak jual gitar fake ada kat rumah gitar kan, jangan malu-malu, bang saya nak jual gitar fake. Katalah iklan dekat online kan, dekat media sosial. Okay, gitar Ibanez kopi untuk dijual harga RM500, harga RM600, harga RM700 macam tu. Maksudnya orang tahu, kalau komuniti gitar tu dia tahu brother ni jujur. So okay lah, dia jual tu okay, tak overprice dia macam tu. Tapi kepada komuniti gitar pula, budak-budak gitar ni, kalau nampak orang jual macam tu jangan kecam kalau dia jujur. And dia try to be honest, so kita kena raikan dia. Jangan kata oh ini pecah ayam lah, inilah itulah semua. Kesian orang tu bang, dah itu je yang dia mampu, nak buat macam mana kan. Ini pada pandangan saya lah. So bila kalau kita tengok bang Ibanez Japan dijual harga RM1,000, betul dia jual, kita pun tahu dia fake. Kita tahu dia fake, tapi dia kata tu Japan. Itu memang lah, itu memang kena lah kan. Tapi kalau dia cuba untuk berlaku jujur, tak ada masalah, kita raikan dia. Tapi kalau yang nak jual gitar fake, janganlah jual kat gitar-gitar dekat grup-grup Ibanez, kat grup-grup yang ori-ori tu, jangan jual bang. Kau buta cik pasal nanti. Jual offline dia cukup. Alright, ini pesanan saya lah. Ramai customer saya mengadu, bang saya try iklan, saya terpaksa tarik balik iklan tu pasal saya kena kecam teruk bang, kata kan. Lepas tu saya tanya dia, kau iklan kat mana? Saya iklan dekat grup Ibanez. Memang kau kena lah, dah grup Ibanez tu memang semua yang pakai ori punya. Kau jual yang fake. Jangan macam tu. Itu satu pengajaran untuk dia lah eh. Alright. So kita kat sini, kita tak mau putuskan silaturahim. Kita just nak have fun apa semua kan. So anggaplah dunia gitar ni sebagai satu platform untuk kita wujudkan ukhuwah, cari kawan dan sebagainya. Even though kita ni pakai barang mahal, kita jangan pandang rendah pada orang yang pakai gitar murah, pakai gitar fake dan sebagainya. Cuma kita boleh educate dengan cara yang berhemah eh. Kita keras dalam lembut. Keras dalam lembut macam mana bang? Pelik bunyi dia tu kan. Okay bang eh. So saya ucapkan ribuan terima kasih pada owner kerana sudi mempercayai Hemat PC Guitar Works. Right, so saya mohon ampun salah silap sekiranya ada daripada segi penyampaian saya, percakapan saya yang mungkin menyinggung perasaan sahabat-sahabat semua. Sebab saya sebenarnya saya nak cerita bab ni, saya risau sebenarnya bang, tapi demi untuk perjuangan saya untuk meningkatkan awareness pada sahabat-sahabat daripada mengelakkan ditipu oleh pembuat gitar yang tak bertanggungjawab ataupun penjual gitar tak bertanggungjawab, so saya redah jugalah. Saya redah juga. Okay,
saya harapkan support juga daripada sahabat-sahabat kita, sama-sama educate sahabat-sahabat kita eh. Ha, jangan kita pakai barang mahal, jangan kecam orang pakai barang murah ni. Nak kecam tu, kecam tarik nafas dulu, kita cerita cara baik. Bro, ni macam ni bro, ni macam ni. Ha, tunjukkan yang kita ni seorang yang budiman. Macam tu. Eh, right. Hingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, brother. Right.